Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wong Desa Ada Cerita. Oh ya teman-teman, kali ini Wong Desa mau masak tumis tutut pedas. Di sini tututnya udah saya rebus terlebih dahulu, kemudian saya pisahkan dari cangkangnya. Dan ini dilakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Buat teman-teman, saya ucapkan banyak terima kasih yang selalu mendukung Wong Desa Ada Cerita. Dan bagi yang baru gabung, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk selalu like dan komen ya teman-teman. Setelah itu, saya siapkan bumbu-bumbu. Ada bawang putih, bawang merah, kemiri, ada jahe, kunir. Kemudian ada tomatnya, ada daun serai, ada cabai merah juga. Di sini saya tambahkan irisan cabai hijau dan bawang daun. Kemudian di sini kita tumis semua bumbunya sampai harum. Bumbuan masuk dan ditumis sudah harum. Di sini saya tambahkan sedikit air. Dan di sini saya tambahkan gula dan penyedap rasa. Untuk gulanya disesuaikan ya teman-teman. Setelah perbumbuan semua masuk, kemudian ini yang terakhir kita masukkan tututnya. Kita aduk sampai benar-benar merata agar bumbu-bumbunya itu meresap. Kemudian di sini saya tambahkan sedikit kecap manis. Di sini juga saya tambahkan daun salam. Dan ini udah matang. Dan ini tuh enak banget ya teman-teman kalau dibarengin sama nasi yang masih anget. Untuk teman-teman yang belum coba masak tutut ini yang pedas, itu wajib coba ya teman-teman karena enak. Sekian dulu video dari Wong Desa. Terima kasih sudah menonton video dari Wong Desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.